Arin transfer gue. Tahu dari mana dia? Gue telepon balik deh. Siapa, Rin? Kok gak diangkat? Dari Roman, Lan. Males gue ngangkatnya. Pasti nih anak nih banyak banget pertanyaannya. Yang inilah, yang itulah. Males gue jawabnya. Kok gak diangkat sih? Rin, makasih banyak ya. Lo udah ngebantuin gue buat ngumpulin duitnya Roman. Ya, alhamdulillah kita dapat banyak. Gue lega banget. Lan, seneng banget kelihatannya. Ya, ya iyalah gue seneng. Ya, kita kan sama aja ngebantu orang. Apalagi orang itu adalah teman kita. Rin, lo jangan bilang-bilang sama Roman ya. Kalau gue juga ikut membantu. Sipo. Tenang aja, gue bisa jaga rahasia kok. Ah, Len. Lo turunin gue di pertigaan situ aja. Nanti gue tinggal masuk gang kok, tinggal jalan kaki dikit lagi. Iya, tenang aja. Gue pasti bakal nganterin lo dengan selamat sampai tujuan. Jadi enak dong gue. Ah, baik banget sih lo, Len. Halo. Halo Sam. Sam, lu tahu alamat rumahnya Karin kan? Gua minta dong. Cici, kayaknya ada yang lagi kangen nih. Udah Sam, buru deh. Ya udah ya, gue ya, gue ya. Karin nanya rekeningnya Roman. Roman nanya alamatnya Karin. Mereka kayaknya makin deket deh dan gue gak ada alasan buat curigain Roman lah. $4 juta? Ini seriusan Karin transfer gue 4 juta? Gue jadi gak enak. Gue balikin aja deh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Man. Bapakmu harus segera dioperasi, Nak. Setengah dulu pun tak apa. Maaf ya, Nak, kau jadi repot macam ini. Ya udah, Mak, ini sekalian aja nih aku transfer ya 4 juta. Kebetulan aku baru dapat pinjaman dari teman ya. Ya, Mak ya. Alhamdulillah. Cukuplah itu dulu, Man. Iya, Mak. Nanti sisanya aku carikan lagi ya. Jangan lupa sampaikan salam dari Mama pada teman kau yang sudah meminjamkan uang itu. Iya, Mak. Assalamualaikum.